Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview alat pengukur jarak yang terkecil di dunia. Ya, ini alatnya kecil banget. Kurang lebih 8 cm. Kecil banget ya. Dia menggunakan laser dan dapat mengukur sampai panjangnya itu 40 meter ya. 40 meter dengan kecepatan mengukur itu 0,2 second. Jadi ini berfungsi untuk mengukur jarak, volume, dan area dengan menggunakan laser. Jadi Xiaomi menggunakan mikroprosesor ST dengan sensor mutakhir sehingga tingkat keakuratan ukur mencapai 1 mili ya. 1 mili tingkat kesalahannya ya. Dan durasi hanya butuh waktu 0,2 second, jadi sangat cepat ya. Bentuk dari laser Xiaomi ini juga portable sehingga gampang untuk dikantongi karena dia bentuknya sangat kecil, 8 cm, gampang untuk dikantongi ya. Jadi Xiaomi ini alat ukur ini dia dapat mengukur dengan menggunakan sinar laser sehingga hasil pengukuran akurat dan sangat cepat. Memiliki beberapa mode pengukuran seperti single untuk mengukur jarak atau mengukur area, continuous, volume, bisa mengukur volume juga, dan Pythagoras. Gila. Maksimum dan minimum dan lainnya ya. Jadi ini sangat canggih, alat ini sangat canggih, pengukuran bukan sebagai alat mengukur aja tapi dia dapat mengukur area dan continuous volume ya. Jadi laser meter ini dia menggunakan baterai ion lithium 180 mAh dan diisi ulang dengan menggunakan kabel USB. Ya. Di sini casnya di sini kabel USB. Dan di sini tombolnya untuk mengukur. Ya. Mengukur panjangnya. Langsung muncul dengan LCD-nya itu warna putih ya. Jadi alat ini sangat bagus dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Sangat mudah pengoperasiannya, kita bisa mengukur segala macam. Oke. Jadi yang di sebelah kiri ini dia untuk merubah modenya. Apakah kita mengukur sekali pengukuran atau mengukur area atau mengukur continuous volume. Pythagoras di sini kita pilih modenya ya. Jadi dia akan step-step turunnya dia. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai alat ukur Xiaomi yang terkecil. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar alat mengukur Xiaomi ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe Anda sangat membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.